jelas menuju Muklis Melda Halal 2019. Kita akan lihat Ermi. Gue udah sampai di peninsula ini. Mana sih Ermi? Ermi udah mana? Hai. Ini Weli hari ini. Mantap. Apa kabar? Ya ampun. Badai ya? Iya. Mana? Itu mantap, ya ampun pengantinnya di sini. Ya ampun Tamara Blesensky. Lain ya, ya. Masa sih dadanya coba. Lain ya, ya. Itu yang di belakang siapa? Ya ampun Sophia Latjuba. Semuanya beda. Arielnya coba. Ariel, mana Ariel? Ariel. Kamida, boleh lihat gak dalamnya? Buka dong. Karena ini gak terlalu panjang aja. Gak boleh gitu dong, Ermi. Ermi deg-degan gak? Enggak sih. Belum deg-degan. Melorot ya itu kembennya. Iya, abis kalau di kameramu. Kurang isi sih ya. Naikin coba. Tidak, naikin. Tas. Enak. Tapi menuju halal nih ya. Iya. Tinggal berapa jam lagi, mana aja nih? Ih, katanya masih perawan nih ya. Oh, gimana ini? Ini dugong pertama, ini bentar lagi jadi dugong juga. Yo ampun. Nih, yang namanya bunda hamil ya. Nah, nggak lewat dari kita lah. Edanin. Fotografer juga butuh. Iya, aku lagi nyari. Rencana nangis gak ntar? Enggak. Iya. Aku bahagia selalu. Awas nangis. Ermi, rencana nangis gak? Tadi kita. Gak nangis ya? Oke, badannya tadi kelihatan. Iya, aku boleh lihat ke bawah gak? Awalnya, saya itu ragu saat Ermida dan Chandra menghampiri saya gitu. Dia bilang, saya mau BPN mbak. Saya agak ragu saat itu. Pasalnya, saya melihat hubungan Ermida dengan Chandra itu kadang-kadang mereka berdua itu kan agak bokep. Jadi saya suka ngerasa, saya takut membimbingnya gitu. Jangan-jangan nanti ujung-ujungnya saya yang disesatkan. Kemudian akhirnya saya berpikir untuk, okelah saya terima tantangan ini. Selama 9 bulan, Ermida dan Chandra rutin bertemu saya setiap minggu, sering ke rumah saya, bertamu, curhat soal hubungan mereka. Saya sendiri merasa diberkati, sangat. Saya merasa mereka sangat menginspirasi saya, begitu. Sangat. Hubungan mereka yang tadinya suka ciuman di mana-mana, suka bersetubuh di mana-mana, akhirnya mulai berkurang. Pernah satu kali Ermida datang ke rumah saya dan dia nangis-nangis. Dia bilang, aku terlambat. Saya bingung saat itu. Biar bagaimanapun juga itu tidak bisa. Tapi ternyata dia terlambat yang lain. Dia terlambat dapat gaji saat itu. Saya hampir deg-degan. Saya lihat Chandra juga bertanggung jawab. Mungkin itu saja kali ya. Saya salut sama hubungan Chandra dan Ermida. Sangat memberkati saya. Sangat. Udah, sorry. Saya udah gak bisa berkata-kata apa-apa lagi. Saya kembalikan pada host. Sorry. Ayo, siap. Ayo. Yeah.
Mida Chandra resepsi, ya nggak? Lihat tim ini, nah, cakep-cakep, ganteng-ganteng semuanya ya. Mana sini. Ya, sudah cakep-cakep, ganteng-ganteng, kita mau siap-siap. Jadi Mida Chandra, congrats sekali lagi ya. Hai. So, kita udah siap di nikahan Ermi Chandra. Ya. Sini ada Onsi, Tangko. Mantap. Beda nih. Hai. Kita lagi nunggu Ermi Chandra ya, sebentar lagi ya. Ladies and gentlemen, with great pleasure, let me present all of you the happiest couple tonight. Bapak dan Ibu sekalian yang melihat anak, marilah kita sambut dengan tepuk tangan yang paling meriah, Chandra dan Ermida. Tapi kondom kan? Ya, serius. Kalian gimana sih, Kang?